Selamat malam kawan-kawan. Sekarang kali ini kita akan coba porting head Shogun 125 untuk sekedar harian. Oke. Ini jadi area lubang inlet, saya akan memperbesar diameternya sebesar 2 mili. Jadi jika diukur dari sini, lubang standar Shogun ini sekitar 21 mili. 21 mili. Jadi kita lebarkan menjadi 23 mili. Karena ini masih menggunakan klep standar, jadi kita perlu ya lebar-lebar ya. Dan sini sudah saya tandai juga. Untuk bagian ini dan untuk area exhaustnya ini cara exhaust kalau untuk kelas harian atau klep standar ya maksimal mengikuti perpak knalpot itu, jangan sampai lebih dari perpak knalpot itu besarnya. Kita lanjut untuk portingnya.
ini kemarin karena nggak dinapot ini kalau semua ceritanya kemarin saya tambah daging dan juga saya perbaiki ulang ini agak sedikit kelihatannya bahwa rasanya. Oke, kita lanjut.
sakit sekali, pribadi. Jangan pun diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Pendasarannya sudah selesai. Untuk teman-teman semua, diusahakan untuk yang masih pemula seperti saya, usahakan untuk serapi mungkin dan rata dari luar sampai dalam, karena kalau tidak rata nanti kita akan kesusahan waktu proses pengamplasan atau penghalusan nanti juga ini lama untuk meratakannya kalau dari awal sudah tidak rata. Dan ini untuk area ini, area inletnya. Dan ini untuk area exhaustnya. Kita lanjut proses pengamplasannya. Maaf videonya sedikit saya potong-potong karena kalau di full video nanti durasinya kelamaan. Oke. Proses finishing sudah selesai. Untuk area in sini saya menerapkan pola yang halus ya. Ini sama saja sih, semua kembali pada fasilitas coba masing-masing ya, mau halus apa mau yang model kasar. Saya biasanya pakai yang model kasar atau sedikit saya agak grinding model pelagol manual ini. Tapi untuk kali ini saya terapkan pola yang ini, yang halus ya. Untuk egg house-nya sama ya, saya haluskan semua. Oke. Sampai di sini partingnya sudah selesai. Kita lanjut besok untuk proses papas makan as. Dan kita lihat hasilnya nanti. Sekian dan terima kasih.